Senang juga tak payah li. Mari mak ngaji kuat. Eh, saya tengok macam mana dah. Nak cucu-cucu pergi dengan macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat ruang kecap Melayu. Menjumpa nampak kita sekali lagi dah tiap-tiap pagi. Hari Sabtu je je lapeh. Mana tahu pukul 8 sampai pukul 9. Tapi kita masuk lewat seperti biasa dah tiap-tiap minggu tu kita nak kecek, kita nak berbuah dengan bahasa Melayu. Mudah-mudah bahasa kita mudah peh. Sebab kita tak nak ngajar bahasa Melayu dah. Ruangnya kita ni, ruangnya kita nak kecek, nak buah gitu ya. Dah kalau ada fak kita tu nampak wasa nak ubah, nak uka, nak ada pendapat ke apa tu, dah kita dengar dan kita ambil gi api cerana jugalah. Kita nak kecek apa, kadang-kadang Melayu, kadang-kadang Sia, itu makna tu kita nak buat makna tu seperti biasa dari segi kita nak berbuah dengan saudara kita yang berbahasa Melayu. Dan sebab kecek Melayu lah ni dah ada tiga wilayah terutama, dan di Setun tu, di Setun diri pun ada, di Segara pun dia ada, dan di Nakhon diri pun ada, dan berlain-lain tempat tu ada, tiap-tiap tempat tu ada orang kecek Melayu. Tapi dengan kecek Melayu cara bahasa tu, dah kalau cara bahasa tu makna kata satu kelompok mai lain, makna kata satu orang panggil peminat-peminat yang boleh kecek bahasa Kelang tu ataupun bahasa-bahasa Malaysia tu, waktu tu makna kata satu kelompok mai lagi. Tapi saya ni tujuan buat rekan ataupun ruangnya kecek Melayu ni asalnya kecek Melayu dia tak ada dalam istilah bahasa Melayu, dia salah kecek Melayu. Ya sebenarnya kena guna katanya bercakap bahasa Melayu ataupun cakap Melayu atau macam ni. Dah itu adalah bahasa yang betul sekali. InsyaAllah seperti biasa hari ini kita duduklah keadaan umat wahidah. Sebab hari ini ni 48 bulan Kanjayun ataupun September kita akan jumpa di Sanam Kila Kelang di Petaning hari ini. Dan bersama dengan event ataupun kecekam yang Y Channel ni akan diajukan, insyaAllah saya suruh pada saudara semua yang dikasih sekalian, peminat kita ataupun peminat reka lain-lain, ruangnya kecek lain-lain, ruangnya lain-lain pun, dan kalau dapat suara ni, dan dapat isytihar ni, dapat maklumat ni, manata saya suruhlah pada ramai-ramai, manata dalam lepas zuhur gidah lah, masa dia tu dalam lepas zuhur ataupun siapa dalam tep-tep lah kalau ramai sikit, lepas dalam dalam pukul 10 tu yang mula dah. Dalam jam pukul 10 tu mula dah ramai dengan jual-jualan, dan ada boot, ada nitaskan, ada orang panggil kecekam aktiviti pentas diri pun, dan bersama dengan Bayi Nun, bersama dengan ustaz-ustaz asatizah kita yang ramai sekali kita berkumpul untuk nak mengakak orang panggil tarah umat Islam, dan nak mengakakkan persaudaraan, dan kita nak mengakakkan perpaduan, kita nak mengakakkan tolong-menolong. Orang panggil ada fikiran yang satu, ibadat yang satu, dan kita dan Allah ada ada Allah yang satu juga, dan kita pun jadi rakyat umat yang satu juga. Sebab kita tak dapat nak tahu mana-mana umat lain-lain, sebab itu ummatul wahidah, ratah dasar yang katanya ummatul wahidah ataupun umat yang satu ataupun pecah-pecah neng dia. Dengan keadaan ummatul wahidah ni lah saya dapat kita ni boleh buat cara besar-besaran. Sebab semalam ini lah, kalau kita tengok malam ini kita meresmikan ataupun kita panggil wartawan ataupun nakal apa tu untuk kita nak telang goyak nayobai kita, strategi kita, kata kita ada misi apa untuk kita nak buat ngan hari ini ni. Dan hari ini insyaAllah setiap itu kita nak hubung dengan Ustaz Mursyidi Kala. Sekarang ni dah kita nak hubung dengan Ustaz Mursyidi Kala untuk kita, dia sebagai mana ta pupasangan semakum juga Muslim yang pati Thai ataupun Yomoto, dan Ustaz Mursyidi Kala sendiri tu duduk dalam mana ta kemarin itu duduk dalam keadaan duduk bersama dengan wartawan atau bersama dengan kumpulan syabab-syabab ataupun bersama dengan majlis peresmian
untuk nak mengisytiharkan kata ngan hari ini ataupun iwin hari ini dan akan diajurkan cara besar-besaran insyaAllah, dan dengan ramai-ramai kita akan buifat kita tengok kata barang itu besar sekali, ada dengan big buy, ada dengan mutu, dan kita buka dengan mutu besar-besaran, dan kita kita ajak panggil nayuk kita Zaid tu, nah Zaid Al-Yufri patu palat ampe meng bersama dengan bapa kita ataupun Ustaz Mazlan, batu Ustaz Mazlan Muhammad sebagai panggil rong atikan badi Mahawithialai Islam Jala fai wicakan tu dah bersama dengan dalam majlis juga untuk nak orang panggil nak buat orang panggil cara peresmian untuk nak wih maklumat kepada wartawan ataupun nakal tu dah wih kita tahu ramai-ramai kata bahawa umat wahidah ataupun dalam tali yang satu tu kita boleh buat macam ni, sebab dalam tiga belayah kita ni, dalam tempat tai kita ni, kita nak lamur buku lah ni, buku kita nak jadi perpaduan, nak wi kita ni yang ada berbalah, wi kita ni yang kerjasama, kita melalui kecakam-kecakam aktiviti yang kita boleh buat panggil. Ni sekarang ni dari Ustaz Mursyidi Kala duduk dalam panggil lah kita dah, kita boleh bercakap dengan Ustaz Mursyidi Kala ya. Assalamualaikum Ustaz Mursyidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Sabah Nur. Sabah Nur. Itu Ustaz Mursyidi kemarin itu duduk di taning lah. Ya, di taning. Mari, mana tahu Ustaz Mursyidi itu masih duduk bantu lah. Dia panggil, duduk tolong-tolong. Dia panggil timnya di sana. Dia panggil, ada teh, ada tolong-tolong. Di pada mana tu? Lepas tu dia mula ke mana kata, mana kata mana tu mereka itu kita tetap sob dah, kita live dah di white channel kita ni saya badah, tapi hari ni kita nak menjelas lagi kata bahawa umat wahidah ataupun aktiviti yang kita diajur, kita telah ajurkan kemarin itu, kita nampak gapo dah, nampak kebesaran gapo tu. Ya, alhamdulillah kemarin ni memanggil satu fenomena, satu perakutkan yang baru bagi tempat kita, khususnya bagi wilayah kami kita ni. Malam ni kita ada upacara ataupun ada aktiviti panggil talent show. Peresmian bersama dengan wartawan lah. Ada wartawan Pakter lah. Pakter. Betul ramai mari. Peserta dihadiri oleh abangnya wartawan itu tak ada ramai mana, tapi abangnya ada hak tempat kata lah. Mana kata file pesan sampan hak tanin di itu ramai lah mari hak pehak kerja air tu. Ada ramai sangat, tapi dalam sekitar ada datang saya lah. Kita buat program gapo teh? Mari tu. Ada program gapo yang mana kata mana tak hebat mereka kita buat ni? Ya, di antara kemarin ni kita ada upacara hak panggil kepala talent car kan. Artinya dia panggil diketuai oleh Nayuk Abadjo kita. Tak nasi Al-Yufri. Al-Yufri kita. Lepas tu ada juga nya timbalan rektor ataupun rong atikan Jamiah Jala Islam Jala Ustaz Mazlan sekali. Dan juga empat daripada talenta ataupun ucap saya awi maklumat informasi berkenaan dengan kita nak buat hari ni umatan wahidah ni. Kita ada upacara perlawan Ebola lah. Bola tu bukan bola tu tanding tewas apa tak. Kita tu ada wak. Bola umah, umah tawahidah. Ada bola kacap min ya bang. Kacap min dah. Kacap min ni orang tempat dia orang ni syabak-syabak ataupun tim dengan hak patani dengan syabak tim dengan hak wajana. Dua patut kek lah, dua tim. Betul ada big buy, kata ada big buy. Ya jelas-jelas tu. Belum big buy ni dia mula pada pukul 3 lagi. Belum datang lagi. Big buy.
Big Bang ni dia raw ataupun feeling dalam kedatangan itu untuk nak we istihar apa nata istihar PA itu ada untuk baca sampan we bagi we dalam kedatangan itu tahu kata kita nak buat video sah ini ya Big Bang ni main mana Big Bang ni. Big Bang ni ada satu wadi, ada sumrum dia. Ada satu wadi taning lah, di taning lah. Taning jala dua wilayah ni lah, taning dan jala. Sika suku, ni mutu lah. Ah ni mutu Big Bang. Sika tu ada satu grup lagi satu batuk kaya ni Sika dia. Ya ada sumrum Sika, ada sepak Sika tu. Mana kata orang okay, duduk dalam penserta duduk dalam mana kata kelompok umat duduk dalam persatuan ni Islam lah, semua ni Muslim semua lah. Ya, ya, semua ni Islam kita. Masya Allah. Lepas tu jalannya siapa merah itu kita tahu kata Ustaz Mazlan ni beri nasihat penting sekali. Ya, ya. Dia salah satunya highlight yang kita buat semangat ni. Ada Big Buy dah, ada tiga itu lah, tiga bukau tu. Ya. Macam Buy tu. Sudah terah dalam kendaraan tu, diberipung dalam pada Rainbow Stadium. Ya, ya. Di Obocho tu. Cok tu ya rau dalam pada mengabangi suasana dalam pada tu. Itu nak tarik perhatian pada hadirin sama itu. Jadi, yalah. Jadi saksi panjang dalam Salengka tu. Ya, ya, ya. Lepas pada tu ada tema bola. Lepas pada bola tu kita bolanya ngorek. Ada atas pada dah, main ngorek atas pada. Main ngorek atas pada lah tu. Masya Allah, betul? Lepas tu kita ada halakoh lah, ada halakoh. Majlis nasihat lah. Akan Mazlan bagi nasihat berkenaan dengan apakah pengertian yang sebenarnya kita nak menuju kepada umatan wahidah ni. Dan apakah langkah-langkah yang kita perlu tahu, yang perlu kita kena cadai untuk nak menjadi umatan wahidah ni. Kita ada apabila kita jumpa dengan halangan ataupun ada masalah tu, kita boleh boleh menghadapi masalah. Ya. Mana kata hebat sekali nasihat pada Ustaz Mazlan, sebab Ustaz Mazlan dia pun sebagai pensyarah maruf pensyarah yang terkenal dan syabab-syabab sendiri ni dengan orang panggil Ummatul Wahidah ni dapat kita ni ustaz-ustaz kita ataupun orang panggil pemimpin-pemimpin kita tu boleh turun duduk bawah sekali dengan syabab. Alhamdulillah. Jadi syabab kita pun hari ni yang panggil Wik Samud Teh lah. Ramai yang ada untuk mengikuti dengan majlis kita ni. Sudah daripada nasihat tu kita ada jamu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ikhwah itu daripada Terubai daripada Saiburi itu dia ada nanti mio untuk kat. Masya-Allah. Jamu eh. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak-banyak dah Tuhan yang diganjarkan insya-Allah. Orang nak liang tu banyak fakta tu pakat nak liang tu nak jadi cawpak mahu kita tu. Alhamdulillah. Jika tu kau ning hot ning nak wasa nak jadi cawpak wasa nak liang. Orang duk kerja orang panggil sebagai pendakwah ni orang nak umat Islam itu ni ikram. Di segi ikram ni kuat sangat. Ikram. Alhamdulillah masya-Allah lah. Fakta kuat sangat buku tu nak kita nampak orang buat baik kita wasa nak senap senun dia. Sepagi ni kita ada event besar di Senam Kelang Jalan ni dengan kita duk PR dengan duk kita ijtihad dalam kedah tiga wilayah gapo ni. Ustaz Mursyidin apa hari ni ramai tak demo nak mari? Mengikut penilaian lah, mengikut peramban dengan tanda pakai program pakai gapo tak peramban dengan kurang rutin atau peramban dengan sedikit hak wacana yang mereka buat dah tu. Ustaz, penyertanya hari ni tak lebih kurang tak lebih daripada 15,000 lah. Mana kata super gara juga lah dah. Tak kurang daripada 15,000. Ya skor tu 20,000 dah. Sebab tani ni mana kata besar lah. Tani besar boleh hadir mari lebih dari 15,000 kan. Ya. Ya kita duk dengar-dengar sat masjid duk dengar ni mana tu orang nak mari tu. Kok mana katik? Orang jalan sendiri tu nampak tiap-tiap sejik pakat nak mari belakang kan ke mana? Eh kampung kita tu. Ya sebenarnya ya wacana ni dia ada fan club dia lah, ya ada banyak orang ada kita untuk duduk tengok dia ikut serta dalam TV wacana tu. Ya. Saya rasa kalau yang tanya orang nak mari jumlah besarnya ya orang yang selalu duduk tengok bernami wacana lah. Peminat orang panggil peminat sejati lah. Peminat sejati lah. Peminat. Kelak-kelak. Orang panggil
Kalau kecek bahasa kan meung ko nomini lah, nomini Y Channel lah. Okey, tunggu Syekh Ridha. Tapi okey panggil dengan ikhlas di nak we sumbang ya, panggil nak we sokong. Oh. Ya ya. Sebab tak payah sebab Y Channel ni ya stani ya duk bakok. Tapi apabila kaki tangan dia, staff dia, pemimpin dia, penggawai dia turun ke tempat teh tu, saya kata saya rasanya ada yang diperluai dah. Dah, yeah, jadi peluang yeah. Bagi kita tu pakak kita bak saleh, gi jopok mata. Yang penting sekalinya tempat kita tu ya ada selesehe dari segi fikiran gapo juga. Dari nanti sia kita ni. Dengan yeah, tajuk. Ya ya. Ya alhamdulillah mujur juga ya kata gapo kita ni abang ada tipak untuk nak tolong sekarang, nak tolong kena dengan gapo urus-urusan hak sekaranglah. Iyalah. Sebuah tajuk kata umat wahidah ataupun saya cek dia bukan hablul wahid apa ni satu kelima saya rasanya fak kita setuju mena fak kita tepat teh tu setuju mena sebab ia tak ada ia tak ada pihak baru ia tak ada pihak lama ia tak ada pasal kolah salah ia tak ada pihak tu lah ya kita buat perasaan air tu kita nak pasal jadi satu jadi yang panggil perkata air perbualan perjumpa air yang satu iaitu kita nak buku yang nawi kita tu jadi satu padu molek duk jadi molek gitunya lepas tu Ustaz Mursyid ada gapa akhir nak nasihat fak kita ni di segi nak ajak-ajak fak kita ramah-ramah pergi jumpa mata gapa tu ya pada minat yang duk tengok ataupun duk dengar karya ni dah ya saya lihatkan nama bangis tak lihat tak hijau kan lah ya ya tak hijau hari ini ni kerja umatan wahidah ni saya perlu dan ajak saudara-saudari muslimin juga muslimah dan pemuda-pemudi ni untuk hadir serta lah dalam majlis kita hari ini ni insyaAllah kita ada dengan abang yang bernama ilmiah pun ada pameran-pameran kedai jual barang-barang yang istimewa pun banyak lah. Kata ada orang yang di segi hiburan mengikut selera. Iyalah. Ada anasi dan sebagainya. Dia kata Zek, Ustaz Zek, nasihat Zek, you free. Dia kata siapa pukul 12 malam tu? Ya, tak tahu pukul 10 malam. Ke 10 malam lah. Kita tengok pada keadaan ni. Ya. Kita tak tahu ada pukul 10 malam. Boleh klik cepat-cepat. Boleh kata pukul 1, lepas maya zuhur, tak tahu pukul 10 malam. Sederhana dah, Mahita. Kena. Mana sederhana dah lah bagi Mohita tu. Ya. Jadi munasabah ya. Munasabah. Kau panggil lepas pukul 10 boleh pakai akak klik tanning naga pun tak apa lagi. Ya. Tak tengah malas sangat. Ya. Lepas tu ujian udara gapo okey dah? Tak ada gapo dah? Alhamdulillah. Kemarin ni ada ujian sikit sebagai wakwi pak idaga. Sekian dah masya-Allah. Hidup molek. Nikmat ujian nikmat. Rahmat itu. Satu nikmat daripada Allah SWT. Tapi udara cuaca pada pagi ni alhamdulillah comel nah. Alhamdulillah. Ya. Berarti insya-Allah saya ni tak ada nak turun gini Ustaz Rusydi. Ada untuk ngaji amanatar kak ngaji training dah masuk ngaji lah. Tapi insya-Allah lah dengan panggil besati tu kita doa, kita di semangat kepada fakta semua yang di ahli kijau penggawai ataupun penggerakan Islam dalam tempat teh tu untuk kita menunjukkan satu dasar yang besar iaitu ummat wahidah. Dasar yang besar iaitu Islam yang akan nak mengangkat tinggi lagi dengan kerengma ataupun dengan cara-cara kita nak buat gini insya-Allah. Terima kasih ya Ustaz Mursyidi. Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara Ustaz Mursyidi Kala sebagai panggil presiden Semakum Juwat Muslim yang patut Thai tu yo moto tapi di forok jalalah dia tu selaku panggil staff juga bagi untuk nak ajurkan ngan kita hari ni umat wahidah yang akan nak jumpa fakta lepas zuhur ni insyaallah dari jam 1 sampai jam 10 malam insyaallah. Dalam ruang yang pertama ni kita nak rehat sebentar dan insyaAllah dalam ruang yang kedua atau pusing yang kedua kita akan jumpa dengan klip Ummat Wahidah juga daripada Ustaz Dr. Ismail Lutfi sebagai Rektor Jamiah Jalan Islamiah kita yang panggil telah syarah di
terlubeh dalam apa yang panggil apa selindung baju apa tu satu event yang buat yang lepas tu dan kita sudi make panggil karakter panggil perkataan syarahan yang sangat hebat sekali untuk kita nak mementingkan klimah-klimah yang kita gunakan ataupun dasar yang kita gunakan iaitu ummatul wahidah. Insya-Allah dalam pusing yang kedua kita akan jumpa dengan Dr. Ismail Lutfi dan kita nak saya nak buka juga panggil tali atau panggil kepada saudara juga insya-Allah melalui telefon insya-Allah. Kita jumpa dalam pusing yang kedua ya.